Saat membicarakan masalah penegak hukum, pertama kali yang terlintas pastinya adalah tugas Polri. Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemajuan zaman disertai pesatnya laju informasi, tentu saja warna Polri era dahulu saat masih penjajahan dengan era milenial seperti sekarang, pastinya ada banyak perubahan. Polri kini tengah menjalankan proses reformasi menjadi kepolisian sipil yang demokratis dan dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri. Buku berjudul Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan, Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum, dan Kearifan Lokal yang ditulis oleh Rudi Cahya Kurniawan ini akan membedah tuntas mengenai model perpolisian penegak hukum sesuai dengan kearifan lokal. Buku ini lebih tepat dibaca oleh Anda yang ingin menjadi bagian dari Polri atau anggota Polri yang masih pemula. Karena di buku ini akan diulas mengenai peran, fungsi, dan tugas Polri itu sendiri. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.penerbitbukudepublish.com atau marketplace kami. Selalu support channel kami dengan cara like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa share ke orang di sekitar Anda. Terima kasih.